Selamat sore ya Pak Walden. Ini udah lama saya nggak pakai ini SPPCB ya. Ini barusan saya install lagi nih, dapat softwarenya ya. Memang ternyata memang SPPCB itu nggak punya fasilitas buat ngeflip ya, nge-mirror ya, nggak bisa dia. Jadi itu kita lakukan setelah kita coba desain ya. Desainnya udah ngerti kan ukurannya ya. Udah saya nggak usah bahas lagi deh. Cara ngeflipnya aja ya. Jadi ini misalnya kita bikin jalur kan udah ngerti ya, ini bikin jalurnya misalnya seperti ini, kita bikin gitu ya, kita sambungin ya. Oke, kemudian ini juga bisa kita hubungin sini misalnya. Nah, gitulah kira-kira ya kalau bikin jalurnya ya. Nah, sekarang gimana ini mau kita flip ya? Ngeflipnya nggak bisa di sini. Jadi setelah ending proses dulu, kita save boleh apa? Jangan misalnya kita print. Nah, Pak Walden itu printnya ke dalam PDF dulu ya. Mana yang mau di-print ya? Top, bottom, scale atau bottomnya aja terserah nanti. Ini saya print aja semuanya. Kita cetak, misalnya kita taruh di desktop ya. Desktop, kemudian kita pilih contoh misalnya. Contoh satu ya. Kita save. Nah, nanti ini save tadi sebagai PDF nih, udah nongol nih file PDF-nya nih. Ya, contoh satu PDF ya. Nah, jangan lupa Pak Walden install ini nih PDF Exchange Editor ya, filenya ya. Nanti kalau nggak punya saya bilang sama saya, nanti saya kasih linknya. Cari di internet namanya PDF Exchange Editor, kita klik ya, gampang banget pakainya. Dan itu kita ambil file yang tadi yang Pak Walden kita save tadi, kita buka, dia adanya di desktop. Desktop namanya contoh satu ya, ini dia kan, kita open. Nah, ini dia, ini contohnya, ini alamannya bisa kita perkecil ya. Nah, ini dia gambarnya yang belum dibalik. Ini contohnya dari yang aslinya dari apa. Ini kan sayang satu layar cuman dibuat satu kertas doang. Ini dengan ini banyak fungsinya nih, bisa kita muter apa segala macam. Oke, sekarang kita coba balik dulu cara nge-mirrornya gimana. Jadi nge-mirrornya setelah dia jadi PDF ya. Gitu aja. Nah, gimana ngeditnya? Kita edit, kita block, save ini kita block. Nah, gitu ya. Kalau mau balik di sini tinggal ada di organize, formatnya ini ada format, ada range ya. Kita range, nah ini for the range ya, kita block, ada range. Nah, ini tinggal di mirror nih, horizontal kita mirror tuh ya. Ini kan tuh kita tinggal bolak-balik tuh. Nah, kalau sudah selesai urusannya ya. Nah, cuman kan mubajir nih kertasnya, kalau kita lihat di kertasnya masih banyak tuh ya. Nah, supaya kita bisa setelah kita mirror tadi ini, kita bisa aja kita bawa nih sampai timbul tanda panah ini, kita taruh di pojok sini gitu. Gitu, ya kan? Nah, kemudian kalau kita mau gandain, kita tinggal klik kanan, copy gitu. Ya, kita tinggal sama kayak Word aja lah, gampang. Klik kanan, paste ya. Paste, nah ini udah dapat nih. Kita tinggal seret di samping sini, kita taruh. Iya, kita ratain. Ya kan? Udah dibalik nih. Kalau mau diperbanyak lagi, kita blok lagi gitu kan. Kita klik kanan lagi, copy, klik kanan lagi, kita paste. Nah, bawa lagi dia ke bawahnya gitu. Ya, nanti kita save, kita cetak. Kalau dari sini udah bisa dicetak ya. Cetak di sini. Itu Pak Walden ya, cara muternya gampang sih. Makasih, selamat sore Pak Walden.